Lari, badan dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata si gelap belum pagi, belum pagi. Malam masih muda, masa kau tunggu macam tak buat aku. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku merasa sampai gila. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okey. Like oh 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 oh, tak boleh control. Oh 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 oh, aku nari go oh 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 oh. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okey. Guys, jumpa lagi di channel YouTube Spoon Garage. Kali ini kita kedatangan Innova Venturer. Innova Venturer yang sudah kita modifikasi di Auto Spoon. Apa aja yang udah dimodifikasi di Auto Spoon sampai sekeren secakep ini? Langsung aja kita cek videonya. Sikat deh. Guys, jadi yang pertama kita modifikasi itu adalah di bagian cup mesin, shoot lift. Apa ini lift? Deflekta. Jadi ini benar-benar memproteksi cup mesin mobil Anda, teman-teman semuanya, dari stone chip. Jadi stone chip kalian juga kalau di tol ngebut, biasanya di belakang truk itu ada batu-batu loncat, tiu, terus kena ini, dia langsung ke atas, tidak langsung kena ke kaca. Kalau kena ke kaca bisa pecah. Jadi ini penting banget. Aman ya, aman. Deflekta. Beli di mana? Di Auto Spoon ada ya kan? Auto Spoon Ciputra World Mall Surabaya. Okay. Lanjut play, shred bagian grill. Bagian grill udah kita black piano, shred sampai ke emblem logo, ya kan? Yeah. Nah langsung di sampingnya ini leh, shoot. Nih biar tahu teman-teman semuanya. Nah ini udah kita black chrome. Nah ini listnya, ini keren, keren banget ya listnya. Udah kita black chrome. Terus lanjut lagi ke bagian bawah. Kalau untuk lampu nanti dulu ya. Kita lanjut dulu ke body-bodinya dulu. Set ke lampu nanti. Nah kita ke bagian bawah. Ini body, body kitnya buatan kita. Nah ini lipsnya juga, lips-lips gini buatan kita Auto Spoon. Jadi nah bahannya lihat. Wih tebel banget ya. Berkualitas, bukan yang enteng gampang pecah atau gimana. Kuat, mantap. Lanjut ke bagian lampu. Shoot lift lampunya. Kasih lihat teman-teman Auto Spoon semuanya, sahabat-sahabat Widih, kita. Nah, tiga projo ya. Triple projector. Widih. Ini keren banget. Nyalanya udah jangan ditanya. Pasti satu, terang. Satu aja udah terang, apalagi tiga. Wah, udah. Kalian bisa alau-alau, silau-silau. Nanti tunjukin lu ya. Iya. Pas nyala. Nah, ini siap sikat. Ini lift Mini Proji. Mini Proji yang 4. Nah, siret. Wow. Lanjut lagi ke bawah lagi, tambah lagi Mini Proji lagi. Nah, ini set. Nah, fog lampnya Pro 7. Wow. Widih. Keren kan? Keren, 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 keren. Spoon Lighting memang mantap. Dan ini produknya Pro 7 digarap sama Spoon Lighting. Ini keren banget. Masih di bagian depan, belum selesai sampai di situ aja. Masih ada, sini leh. Wih, mana itu? Ini wiper. Yang aslinya hitamnya hitam doff, kita cat jadi hitam black glossy. Sama ininya juga. Nah ini, ini black glossy, tadinya ini doff ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil, apa sih ini namanya ya, aku lupa. Cuma ini biasanya kan doff. Nah itu kalau kena matahari, apa lama-lama kan tambah mudar. Mending di cat hitam di black glossy, nah kayak gini. Jadi bagus nih. Nah ini. Di mana dia harus kan bisa? Bisa. Iya, ini ya harapan kita tuh. Oh, black glossy. Tadinya doff nih, ya. Iya. Yeah. Lanjut set. Nah, ini. Ini variasi tambahan by Auto Project. Ini juga udah ada di Auto Spoon. Nah, jadi kalian yang mau nambah-nambah aksesoris by Auto Project sudah bisa langsung ke Auto Spoon, kita udah ready. Terus lanjut lagi leh set ke bagian samping. Nah, samping ini lanjutan dari depan body kitnya, shred. Nah, ini ke samping. Wih, nyambung, bro. Nyambung.
Nah, ini udah kita cat juga senyawa dengan body, tidak belang-belang, lihat. Garapannya Autoskun selalu rapi, tidak pernah belang, dan juga tidak pernah ada silen atau karet-karet di sela-selanya ini. Lihat, shoot. Sini, Lih. Kasih lihat nih. Tuh. Tidak ada sela-selanya ini, tidak ada karet, tidak ada silen. Aman, bro. Aman. Nggak gampang pedot lah istilahnya. Oh, wah, mantap. Aman, ya. Sip. Lanjut ke bagian bawah. Kaki-kaki. Untuk kaki-kaki udah kita upgrade juga, udah kita ganti dengan velg Alphard. Nah, terus nggak cuma itu aja, Le. Apalagi? Velg Alphard ini kan silver. Ya. Nah, kita cat black glossy. Jadi biar apa? Biar hitam ketemu hitam. Beuh, gagal. Mantap. Mantap. Dibalut dengan ban DF Goodrich. Nah, ini bannya keren banget. Ini bener-bener nyaman juga sih ya. Keren lah ini. Set, lanjut lagi ke sini. Ini aksesoris juga. Ini kita tambahkan by Auto Project. Nah, ini udah ada ready ya. Di mana, Le? Autoskun ada. Oke, lanjut. Set. Nah, ini side cut. Side cut pas lips. Nah, ini side cut juga. Nah, ini plus kita kasih lips juga. Nah, ini keren banget ya. Seret, 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 sampai ke belakang, Le. Wih. Oh, nyambung. Nyambung ya. Sampai ke belakang nyambung. Tadi di bagian samping ya, tadi body kit sama side cutnya, terus sama lips bumper, sama lipsnya side cut ini juga sudah kita bahas. Kita lanjut lagi ke bagian atas, ke bagian atas. Nah, ini yang tadinya ini spion ya, anunya spion ini tadinya ini doff, udah kita cat juga, udah kita repaint pakai black glossy. Nah, ini lips, list kaca ini, list kacanya ini di black piano. Bukan di black room ya, biasanya ada yang customer minta di black room, tapi ini minta di black piano. Nah, sama ini cover spion Innova. Nah, ini udah kita smoke juga. Ini kita smoke, jadi LED-nya ini lebih bagus nyalanya. Ini udah kita cat juga, ini keren banget. Lanjut, ini outer handle. Nah, ini by Auto Project juga, tapi aslinya awalnya chrome. Tapi owner minta di repaint lagi warna black. Bidah. Warna black. Oh, black. Black, jadi warna black. Dari chrome pindah ke black. Nah, ini keren banget ya. Ini by Auto Project, terus kita warnain black. Nah, lanjut lagi tadi ya, list kaca sudah, ini black. Lanjut bagian belakang. Velg masih sama, kita menggunakan yang punyanya Alphard. Tunjukin shoot dulu. Nah, nggak cuma itu aja, kita udah tambahin balance arm. Nah, shoot, Le. Nah, itu yang warna putih-putih itu ban searem. Belinya di mana, masangnya di mana? Di Autoskun. Ada, ya kan? Ada, semua ada di Autoskun. Oke, guys, lanjut ke bagian plat nomor. Ke bagian plat nomor ini covernya juga udah kita black smoke ya. Ini kurang lebih 40-60-an. 60 lah ini kayaknya, 60. Karena lebih gelap sih, Le. Nah, di sini kalian bisa lihat ini plat nomornya Jakarta, karena mobil ini jauh-jauh udah datang dari Jakarta ke Surabaya cuma untuk dimodifikasi di Autoskun Ciputra World Mall Surabaya. Jadi dia searching di YouTube ngelihat, wih, ada itu, nanti kasih linknya ya. Iya. Yang modifikasi Innova. Ya, hampir sama lah ya. Keren. Nah, dia pengen dibuat seperti ini, body kitnya apanya semua. Nah, kita aplikasikan ke mobil ini dan juga benar-benar loh, hasilnya luar biasa. Iya. Nah, lanjut, set ke sini. Ini kita juga Black piano. Black piano. Nah, ini di black piano nih. Nah, terus lanjut lagi ini seal plate belakang juga. Ini seal plate belakang tadinya doff warnanya. By Auto Project kita black piano lagi. Ini lebih bagus ya, Lebih bagus. Nah, lanjut ke body kit bagian bawah, Le, shoot aja, Le. Nah, body kit bagian bawah ini by kita ya, by Autoskun. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang pengen punya body kit Innova 1 set depan samping belakang, langsung aja datang ke Autoskun Ciputra World Mall Surabaya. Nah, lihat nih, udah bagus banget, keren, garapannya halus, cetakannya bagus, dan tidak ada sambungan karet. Tidak ada sambungan karet atau bekas-bekas silen. Wih. Nah, satu lagi ini, biasanya orang-orang di sini pakai mata kucing, tapi kita enggak. Ini kita pakai LED bumper, ini nyala. Nanti kita tunjukin, kasih tahu buat teman-teman Autoskun semuanya, tahu kalau modifikasi di Autoskun ini bukan abal-abal. Yeah. Jadi kita benar-benar perfect. Jadi tahu semua. Nah, ini juga nih, loh. Sampai ke detail-detail ini, loh. Wih, disemuk juga ini. Semuk. Semuknya bukan stiker-stikeran ini.
langsung chat. Keren. Nah, ini loh kelebihannya pasang power backdoor di auto school. Coba pakai kaki, guys. Widih. Buka. Wih. Loh, enggak ribet. Kalian habis belanja di Hypermart? Ya. Dari mana? Susah bawa barang bawaan, langsung. Ini langsung buka. Nutupnya gampang, cuma tinggal mencet aja. Set, langsung nutup. Udah wadis lah ya. Sip. Di mana makinnya? Kau tanam pangan beza. Berapa ramai mau gapai, tapi kau pilih sengketa. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini pertama kita bahas dulu masalah stop lamp. Stop lamp ini kita pakaikan punyanya yang BMW, tipe BMW ya. Nah, ini udah sama trunk lid. Apa itu trunk lid? Trunk lid itu gini, nyambung ke sini. Nah, jadi dari stop lamp ini jebret tembus ke sini sampai ke logo seret sini. Jadi beda ya. Kalau yang tanpa trunk lid itu cuma di sini aja. Kalau yang pakai trunk lid dia tembus sampai sini. Nah, ini bisa nyala, bisa. Nanti kita tunjukin ya, Li ya. Iya. Nah, lanjut lagi ke bagian ini. Wiper. Wiper sederhana tapi ini lihat benar-benar bagus. Kenapa? Yang awalnya doff, ya. Nah, kita chat lagi ke black glossy. Sesuai request owner. Ownernya minta di black glossy semua. Tapi memang bagus sih. Aku juga suka daripada yang doff. Iya. Tambah lama. Memudar warnanya. Tambah memudar. Mending ini. Lanjut lagi ke emblem logo. Nah, ini emblem logo Toyota yang awalnya silver chrome ya. Yeah. Nah, ini kita black nganu. Black piano. Eksterior udah, sekarang kita bahas bagian interior. Ini interiornya keren banget, kenapa? Joknya, guys. Sesuai request dari owner, dia pengen diganti joknya. Nah, ini kita menggunakan joknya BMW atau BMW ya. Tuh, yang udah kita backlit. Nah, ini backlitan kita ini. Berapa ya, Bu? Iya, ini pakai bahan yang berkualitas, Bro. Auto School. Nah, lanjut lagi. Jadi, kelebihannya jok BMW ini apa sih? Ini lebih comfortable sih ya. Aku lebih cozy banget, lebih comfort, dan juga dia sudah elektrik, ya kan? Udah bagus ini, keren, aku suka. Nah, terus ini juga, ini kita karbon, nah, terus untuk ini, shoot lift, sini lift, untuk steer, nah, ini cover control ini kita black piano, nah, ini kita black piano, terus kita tambahin aksen GR, nah, ini request juga dari owner minta tambah aksen GR ya. Nah, ini buat pemanis sih. Nah, terus plafonnya ini udah kita full black. Ya. Full black dari depan sampai ke ini. Nah, ini udah kita black. Tuh, Widi. Sampai ke sini black. Sampai ke sini-sininya juga nih, shoot nih. Nah, ini. Nah. Ini cover black. Lampu juga black ya, Om ya? Black, betul. Nah, terus untuk lampunya ini udah kita ganti ya. Pakai yang LED. Nah, ini. Oh. Yang tadinya kuning-kuning sekarang kita ganti jadi warna putih dan terang. Ini keren banget. Full. Keren banget. Lanjut ke bagian audio, ini keren banget ya. Ini kita pakaikan 3-way by Audio Circle. Nah, ini pilarnya juga ini custom. Custom made buatan kita. Nah, kita black sesuai dengan atapnya ya. Atapnya, pilarnya kita black sesuai dengan atap. Nah, ini pas banget karena Audio Circle kan dia ke hitam ya. Ininya coveringnya ini. Nah, itu harga sama audio itu include sama customnya itu ya? Oh iya, nanti include. Kita buatkan. Iya, kita include kan. Nah, jadi kita nggak jual cuma ininya aja. Mau dipasangin, mau di customin juga bisa. Bisa ya. Jadi nggak melulu cuma di sini. Ini mau dipindah ke sini juga kita bisa. Kita tes suara aja dulu ya, Lia. Oke. Oh. Enak banget ya, Om ya. Mantap.
Ini keren banget ya guys ya. Jadi audio circle ini memang kelebihannya kita di mobil itu berasa seperti ada di bioskop. Betul sekali ini. Tambah lagi peredam. Nah, full mobil ini udah dikasih peredam ya di pintu-pintu sampai ke fender full. Nah, jadi suaranya dia lebih meredam. Lebih meredam ya, lebih enak banget. Jadi empuk lah ya. Keren ini mobil ini. Nah guys, nggak cuma audio aja, nah mobil ini juga udah kita tambahkan dashcam. Nah, ini penting banget ya Lia. Ini sepele kecil, tapi ini benar-benar penting. Safety lah, safety rating. Nah, jadi namanya di jalan itu hitam bisa menjadi putih, putih bisa menjadi hitam. Nah. Tapi dengan adanya ini, hitam tetap hitam, putih tetap putih, Lia. Oh, semua kerekam. Dan ini dashcam ini di bagian depan dan di bagian belakang ada. Lengkap. Lanjut lagi, nah ini. Ini udah kita black glossy juga covernya, yang tadinya ini warna silver ya. Nah, ini udah kita black glossy. Ini keren banget ya, ya. Udah cheap lah ini. Udah keren lah modifannya. Keren. Bagus banget. Aku paling suka ya ini joknya sih, Le. Ada lagi sih, Om. Apa? 360 kamera. Ya include juga. Betul. Nah, ini mobilnya juga udah dipasangi 360. Kita cek. Tetot. Duh, keren. Otomatis, men. Tuh, 360. Kalian bisa cek, bisa lihat. Pemasangannya di mana? Di Auto School Ciputra. Wow. Terakhir kita menggunakan kaca film. Kita kaca film pakai Hovercam. Nah, yang depan 60 straight, yang samping 80. Gelap tapi dari dalam masih terang. Masih terang. Terakhir lagi, mobil ini sudah di nano coating keramik by Autoskun Ciputra Wotmo Surabaya. Lihat hitamnya beda, mengkilapnya beda. Iya, emang. Benar enggak, Le? Benar. Keren banget mengkilap. Keren. Jadi kalau kalian parkir itu eye catching namanya. Kelihatan, "Wih, mengkilap banget." Nah, ini. Mau kayak gitu mobilnya, mau kayak gini juga, langsung datang ke Autoskun lah. Datang ke Autoskun Ciputra Wotmo Surabaya. Guys, sekian review tentang Toyota Innova Venturer yang sudah kita modifikasi di Autoskun. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Skun Garage dan juga follow Instagram kita di Autoskun. See you. Roll and action. Guys, jumpa lagi di channel YouTube Skun Garage. Kali ini kita kedatangan Innova apa deh? Ripo. Oh salah ya, Venturer, mohon maaf. Nyambung ya. Sampai ke belakang nyambung. Oke, hop dulu. Nah, kita bahas yang ini. Straight. Nah, ini. Ini by Auto Project juga. Lucu. Kamera nih. 2 hours later. Bisip lebih oke. Nah, dan ini hasilnya. Nah, kita lanjut ya. Straight untuk stop lamp. Stop lamp nanti kita tunjukin nyalanya. Ini kita pakai punyanya stop lamp Innova, BMW. Meanwhile, full, keren banget. Lanjut audio. Nah, audionya ini, wih, jangan ditanya Le. Kita pakai apa Le? Roll and action. Dan yang paling sangar lagi di mobil ini adalah ini guys. Wih, power backdoor. Power backdoor guys. Pasangnya di mana? Di Autoskun ada ya kan? Ada. Loh, lama enggak masang gini? Enggak guys. Langsung cepet. Api. 6 hours later. Roll and action. Masih di salah kaca film. Percaya kau mampu. Ingat sajalah aku, sementara aku melupakanmu. Jangan samakan aku dengan dia. Jangan beri harapan.
sia-sia. Kau cari yang lain, cari aku. Kau masa lalu ku aku gak pernah tahu. Aku dari